Binmas Kelurahan Kembangan Selatan Aibdu Muhdir bersama dengan tiga pilar kembangan mengadakan bakti sosial dengan melakukan kerja bakti membersihkan tempat pemakaman umum Sasak di Jalan Puri Kembangan Raya RT 1 RW 8 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Agus Ramdhani selaku Camat Kembangan, Kompol Supriyadi selaku Kapolsek Kembangan, Pelda Zamar yang mewakili Dan Ramil, Matrullah selaku Lurah, Pelda Edi selaku Babinsa, anggota Polsek Kembangan, anggota Koramil Kembangan, staf Kelurahan Kembangan, beserta PPSU, anggota LMK, FKDM, dan warga masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan apel bersama dengan mendapat pengarahan dari Camat dan Kapolsek Kembangan bahwa kerja bakti sosial ini diniatkan untuk ibadah dan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Dan mengingatkan bahwa kita semua akan kembali ke tanah. Untuk itu senantiasa untuk dapat meningkatkan amal ibadah karena hanya amal ibadahlah yang akan dibawa sampai mati. Selanjutnya, pelaksanaan kerja bakti di pemakaman dengan memotong semak belukar, dahan pohon, dan membersihkan sampah yang ada di atas pemakaman. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan Aibdu Muhdir. Salam Tribata.